Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel YouTube Pawarepa Sawa. Halo semuanya, apa kabar? Jadi malam hari ini sesuai yang kemarin aku ngomong di Instagram, jadi aku bakalan Q&A. Ngeri. Q&A nya dari siapa nih? Jadi Q&A nya with boyfriends. Katanya kayak uswang bayani banget ya. Mbak Indah gak tau kok ngini ya, dia gayanya Q&A with boyfriends. Jadi aku harus gawe pertanyaan. Nah seperti ini, nenggone Instagram aku kemarin malam dan iku alhamdulillah banyak banget yang pertanyaan gitu. Aku ngasih pertanyaannya gini, apa Q&A with boyfriend please ojo aneh-aneh, jadi dibales karo semuanya dan ditonton oleh 7.600 orang, tanggapannya sekitaran 200-an orang. Jadi ini menunggu sang bintang tamunya ya, bintang tamunya masih melebokkan sepeda guys, jadi ditunggu dulu. Aku terdetik ya. Kalian kan pada kepo banget ya. Yeah. Jadi kalau pertanyaannya mungkin ya tak pilih ya guys, yang masuk-masuk aja ya. Gak usah aneh-aneh nih takok, jangan aneh-aneh. Jadi ini takok biasa, sing takok sing aneh-aneh kita jawab aneh-aneh, enggak sing terlalu barbar juga enggak. Jadi sing tak jawab sing standar-standar aja. Kan namanya juga pengenalan kepada kalian. Pengenalan dulu, nanti nek mama udah ke step. Walah. Start! Mbak Indah! Diam payu. Gimana? Kok ayah ini cik mau tukang sepeda guys? Ini masih masukkan sepedanya. Sepeda itu adalah motor, nek di Malang. Nek Malang itu adalah sepedanya itu namanya motor. Jadi ini menunggu bocah si ayah. Oh nek bocah wes. On, gue bakal tak syuting lagi, dadah. Say hi, say hello, hello. Hello, it's in our Zoom file. Kenapa gak sih guys? Kenapa gak? Kalian kedengeran gak? Tak sedak no ya. Saya banter ya omongan. Mulai. Iya, yes mulai ya. Banter. Mulai ya. Iya. Oke, okay, random aja ya guys ya, mungkin dari paling bawah. Ini pertanyaan dari Syafa Salsabila. Jadi, rungokno apa pertanyaannya? Ceritakan awal ketemu dan sampai akhirnya Popong diajak pacaran. Ceritakan no. Iya, cerita no. Jawaban. Awal bertemu iku pas no sekolah. Terus? Naik kelas. Terus? Terus? Naksir mulai kelas loro. Terus? Pas balik. Sing genah. Tenang. Sing lanjut terus. terus pas lulus baru apa bani ngomong no. Oh ini baru pacaran. Gitu guys jawabannya. Jadi aku bersama, tak spill namanya ya, namanya itu adalah Mubin TCM. Jadi apa jenenge, aku kenal Mbak Mubin itu aku masuk SMK Kosgoro Malang, di suatu di kota di Malang, di Lawang itu ada SMK SMK Kosgoro. Terus Maringono itu aku kan masuk situ. Awalnya kelas 1 itu aku lah jujur gak? Aku jujur ya, kamu kan yang ngerti. Kelas 1 itu aku malah naksirnya, kelas 1, kelas 2 itu aku naksirnya sampai kelas guys. Aku tidak sama sekali mengerti keberadaannya dia. Maksudnya dek-dek ini ya roh lah, cuma tapi gak sampai. Oh enggak.
gak sampai iya yo. Maksudnya gak teman-teman deket banget ngono saurungnya biyen ki. Temen aja. Terus mari ngono tibae mah habis corona gak sih kene lagi kocokan gede iku. Hah? Habis corona gak pas lagi cedek eh. Stay. Iya, habis corona. Nah, iku guys. Mungkin dene habis corona kesepian ya, terus mari ngono maine ning aku. Iya gak? Krik krik krik. Iya gak? Apa ae? Pancen yo. Kamu pas corona kesepian kan makane maine ning aku. Sinyal mulu ya Allah. Ya Allah, wis gak dijawab guys, wis. Jadi nek kalian mesti ngomong sekolah, konco sekolah berarti LDR. Yes, kita LDR Malang 10. Gak roh kenapa biar pas kelas loro kasel itu gak ada ditembak, guys. Aku ya menunggu ngono jane. Cuma tapi tiba-tiba malah mau HTS nek bosone saiki. Jadi mau HTS temen deket ngono tok, teman deket ngono. Mosok rawan. Gak tau kenapa dia itu tidak memberi statusku intro. Tidak memberi statusku pas iku. Oke, lanjut ya pertanyaan kedua. Di aku sing milih no. Mama. Aku tak acak barang kok. Ya wis ta. Sing kedua tak diiku guys. Enggak mungkin ana 5 pertanyaan. 5 tok pertanyaane mungkin. Oke. Rungono temenan. Rang yang kedua ya dari Jimin Ho. Jimin, pokoknya Jimin ini. Ayo rungono temenan. Iya. Piye perasaane ndekne setelah kenal? Piye perasaanmu setelah kenal suwe aku? Piye perasaane? Iya, perasaanmu. Setelah mengenalku dari SMK sampai saiki. Iya, yo. Ada pendirian. Ada pendirian juga guys dalam. Apa? Yo, kan nyaman aja. Nyaman. Terus? Lebih beda sih. Hah? Nyaman lebih. Nyaman. Terus? Terus. Terus beda dari bedoyan. Bedonya purian. Bedonya aku kenal. Apa ceritakan? Suaramu hilang. Jadi di ini wangil sejak komunikasi. Angel diajak komunikasi. Benar banget. Aku adalah manusia yang paling angel banget diajak komunikasi. Bahkan di ini pernah gak tak catiku sampai berbulan-bulan ya pernah karena trek gak tau kenapa ini pun harus memaklumi tapi pas awal-awal dulu gak kayak ngono tapi semenjak aku kayak wis keras terlalu bian sampai ke belakang ki ay iki kakak lem apa satu perantaran iki oke okay. Wes ya iki, pertanyaan iki, ketiga iki. Pertanyaan ketelu ay rungokno. Pertanyaan ketelu soko Trista underscore 25 baru nggak naik ya. pas Mbak Endah nikah apakah cowok Reva bakal kecepu nemenin Reva di acaranya Mbak Endah? Apa jawabannya? Ya Allah ya, biar kerjaan sih. Ini ki aku gak memaksa guys, karena dia ini juga bekerja. Tidak boleh memaksakan kehendak karena bekerja itu adalah sesuatu. Suatu ya, maksudnya penting karena kan juga biasanya kan gak iso ijol cuti dan lain-lain karena dia sedang mengejar cita-citanya dia. Maksudnya podo-podo langge iki aku yo kerja ngono. Jadi kita sama-sama bekerja, jadi tidak boleh memaksakan satu sama lain. Kepengen.
Jadi sih ya mungkin tapi yang pengen tapi yang kepengen jadinya ya, tapi ini kepengen ya kepengen cuma tapi kerjaan seperti itu wes ya. Berarti pertanyaan ke piro keempat ya? Keempat. Pertanyaan dari Sabelau. Pacaran wes berapa bulan atau tahun Mbak Repa? Bye. 6 10 5 bulan. Pas jadiannya 5 bulan. Kalau sukae 2 tahun lebih. Apa serangnya apa? Kan jujur ini jujur kan? Iya jujur. Jadiannya 5 bulan. Senengnya? Ya 2 tahun lebih. Aku kenapa jadi tahu nih? Kelas 2. Satu sekolahan. Terus maling ngono, kita tadi gak satu jurusan, guys. Jadi jurusan TSM, aku jurusan TBSM. Aku jurusan apa? BPMS. BPMS. Jadi TBSM, aku BPMS. Terus maling ngono. Ya, jenenge TSMK kan berbaur, temenan ngono. Tapi kan temenan terus cedak bariki terus cedak tok sampai aku pulang balik ke sini cedak cedak terus maling ngono ya wis memutuskan lagi 5 bulan ke buat tarik ke belakang berarti tanggalnya piro aku tanggalnya aku ileng 6 ya. Tanggalnya 6 kan? Iya, tanggal 6 bulan 5. Ini kan aku. Oke, pertanyaan. Pertanyaan nomor 5. Pertanyaan nomor 5 ki, kalian kenapa ya guys pada takok ini kayak pacarannya kapan, berapa bulan dan lain-lain. Kenapa kalian selalu menanyakan itu? Kenapa kalian gak takok sih liane? Karena tak dulu iki pertanyaan iki banyak banget sing mau takok peman kayak berapa bulan dan kenalin Indi ini sama sekolah guys jadi si random aja ya apa ya nggak ngerti ya mau oke gigi dari Aulia Zulma. Piye to mbak carane LDR terus saling percaya? Piye? Carane ya, ya wis carane aku. Dari apa? Aku percaya kowe percaya aku. Carane. Yo gak ngono pisan, maksudnya kayak ngerti pergaulannya pisan. Ya soalnya kan aku SMK juga temenannya beda nih. Jadi dia wis roh. Wes roh bosokku, seramana wes roh guyonanku ki kok piye, terus kayak aku ki senenge bergaul kok piye, jadi dia gak paham. Karena kelas 2 3 iku kene hampir setiap hari nongkrong bersama. Seperti itu. Tapi iki ae LDR yo lagi iki guys, langge apa jenenge aku pulang ke sini setelah aku lulus. Terus mari ngono aku memutuskan menempat di sini, jadi langge LDR lagi iki. Ya hitungane LDR, kalian lulus terus berapa ya? Berapa tahun? 1 tahun lah. 1 tahun, cuma kan tadi kan kemarin. Tapi kan nek di kayak status kan nggak diingi, langgat limang bulan diingi. Jadi nih selama sebelum dikasih status, ku ya wes apa sih nih ya mau kontak-kontakan sebatas kayak HTS dan gitu. Jaman saya ini HTS, tapi alhamdulillah atas berkat doa kalian semua sudah resmi. Yo. Kan jenenge nek wis gedhe niki jenenge gak cinta monyet. Tapi yo mbah menurut kalian sendiri, mbok nilaine kok piye? Penting ngono. Nek dari kembali lagi ke topik, apa carane apa jenenge iso tahan LDR? Asine nek
aku beda ini gak tahan-tahan banget guys. Yuk ayo. Kene iku wong iki piye yo? Bungane iki unik, antik pokoknya. Nek bakal mendeskripsikan iki angel. Karena apa? Dari aku sisi aku sing wong sing jarang apa angel banget diajak komunikasi, pedukan wong sing pengen diajak komunikasi terus. Iku adalah dua kepribadian yang harus disatukan ku angel banget, tapi alhamdulillah ya. Dia itu masih bisa mengerti saya. Jadi kelakuanku sing jarang diajak komunikasi, angel banget, terus maring ngono kok kayak kader pun angel dan lain-lain, bahkan perhatian pun angel ngono. Tapi dia tetap sabar dan karo nek saiki tak kayak pertanyaan aku ya. Aku sing bertanya kepada kamu. Kenapa bertahan di aku? Karena aku ya mikir nang aku ya angel komunikasi wong nang ngarep lanang liya. Nek aku ya aku. Tapi aku ngono semua ning ngono uang. Selain iku. Nah. Selain iku anak-anak gak? Ya karena nyaman aja mulai SMK. Mulai SMK soalnya kenal suwe. Terus? Ada salting guys. Dan naksiri ya wisui bisa. Mana lah guys? Guys, kalian gak usah terlalu kepo. Gak usah terlalu kepo banyak-banyak. Karena menurutku iya yang orang iya kenalnya sudah lama punya sekolah cuma tapi resminya baru-baru ini aja. Jadi kenapa gak ada jadi resmin Oket Kae? Karena aku adalah orang ruwet sedunia. Bukan begitu? Aku ki wong iki. Nek kamu mendeskripsikan aku iki piye menurutmu? Menurutku yo. Aku kan sih kayak orang gelem ngalah. FBTW dia anak satu-satunya guys. Aku anak pertama, dia ini anak satu-satunya. Gagal malah, terus gak belum bisa lah, no. Terus terus apa ya? Ya sih kita sih yang menguras sabar sehingga raih sabarku tebal. Ya nek jare hitungane wong Jawa iku nek pertama iku waktu ketemu waktu, tapi nek aku ketemu dene gak. Dene adalah banyu, guys. Terus aku genine dene banyune. Dene iki bakal nyiram geni kuwi nek pomo aku wis teko dhuwur, muncak kaya maksudnya kalau aku guys mawak-mawak kan terus diri sih nyirap sih ngadem no. Jadi nek mau bertengkar aku kebanyakan sengala ya di ini karena ini penyabar banget. Meskipun dia adalah anak satu-satunya tapi dia adalah orangnya penyabar pol. Dan nek aku bisa kau balik ya kenapa aku milih dia ini ya satu orangnya aku sabar pol. Puwol kelakuanku ki sekolah ki mbiyen ki sering gawe loro ati ning ndekne ki dia tetep sabar dan bahkan tetep stay be aku. Dene ki sabare walah sabar pol-polan oman. Oman aku gawe olah piye sing gawe dene ki gawe ngamuk iki tetep dene ki tetep sabar tetep ngadepi ini tetep yo ngamuk cuma tapi ki gak sasung koyo jadi ini gak tipikal wong lanang sing sering mengatakan yo wis kene putus enggak. Iku malah aku. Tapi dia sak mesti kayak yo ngono lah guys piye. Guys mau jelasin aku. Oman intinya dia itu sabar satu, terus kedua mungkin karena dia anak satu-satunya ya guys. Jadi ijek si kadangku ijek enek sifat ke kanak-kanakane pengen dimanja ngono kuwi. Tapi kan Repa adalah orang yang tidak peka. Jadi gak mudeng karepe nek iki gak piye tapi dia pengen dimanja tapi aku gak mudeng kadang. Terus yang ketelu
Ternyata lo adalah menurutku ya aku mau kembali lagi di nih sabar terus gelem rimu aku apa enak jadi kayak kadang kayak nih aku mau di nih maksudnya gelem rimu aku apa enak iki yo gelem rimu apa enak fisikku gelem apa rimu enak apa jenenge sifatku gelem rimu apa enak kekuranganku maupun kelebihanku pokoknya ini selalu apa jenenge menerima iku kabeh. Bahkan emang mau kadang kan jenenge wong wedok kan wajar apa nek ngarani insecure dan lain-lain ngono kuwi dene selalu ngomong kata-kata sing wis tau tak spill ngene Mbak Indah. Wis tau tak spill dene selalu ngomong bersyukur. Dan iku membuatku kaya fix kok hendak ngelak iki ngono. Ngono. Ngono jadi ya itulah sedikit cerita dari saya dan Bapak Ubin. Jadi ceritaku dan ceritanya dia. Jadi ini kalian tanya-tanya lagi ya, gak usah tanya-tanya lebih dalam guys. Karena ya kenalnya suwe, cuma ya berhubungannya lagi baru. Dan terima kasih juga untuk kalian yang sudah tanya di apa jenis Instagram aku. Pokoman thank you dan sorry nih gak iso dijawab satu persatu karena menurutku pertanyaannya hampir sama semua sih guys kayak apa tanggal jadian berapa lama terus mari ngono kenapa nek ini milih aku kenapa gua juga aku milih dek nih terus mari ngono bahkan nenek sing melencong apa pertanyaan lain jadi ya sih tak jawab sing wis inti-intinya aja seperti itu. Mungkin apakah Bapak Mubin mau mengatakan sesuatu? Enggak, sudah. Kamu tidak ingin mengatakan sesuatu apapun itu? Aku tidak ingin mengatakan sesuatu. Yes guys, itu dulu konten hari ini. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa di like, comment, dan subscribe. Dan ditunggu next konten yang gak kalah seru berikutnya. Dia terbaik untuk kalian semuanya. Itu lo ganteng banget. Yes, itu dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngomong acus, bono. Nggak ngomong. Yo, kemringet aku. Cus, sama. Aku kemringet. Kan. Nimur. Yes, guys, terima kasih, guys.